Okay, welcome back. So, dalam video yang lepas, yang tukar suis lampu part 1, aku dah mention video part 2 ni untuk aku explain macam mana aku buat bypass suis lampu tu. Maksudnya, bypass lampu tu direct battery. Tapi, aku dah tertinggal satu point masa untuk video part 1, which is mean yang aku sambung wire dekat suis on off lampu tu, wire apa? So, aku tertinggal benda tu sebab macam mana yang korang tahu, dalam video tu, video yang last tu, aku rekod asing. Audio dalam video tu hilang. So, aku rekod voice tu asing. So, aku terlepas point tu. So, basically macam mana yang aku pasang yang untuk switch on off tu. Dekat lampu depan ni, dia ada 3 wire tau. Untuk low beam, high beam dengan ground. So, untuk yang on off nya, korang ambil yang wire ground tu masuk dekat switch on off tu. Dan dia dia kira macam wire daripada body, ni wire daripada mentol. Wire yang ground lah, yang hijau tu. So, wire ni korang ambil, santum dekat switch on off tu. So, tapi kena try and error mana satu antara tiga tu. Sebab aku nak explain detail pun sebab dia tak ada marking dekat situ. Ground ke apa, dia tak ada apa-apa marking. So, aku sendiri pun try and error antara tiga tu. Dua je nak pakai. So, jadilah kan. So, should be jadi. So, untuk video part 2 ni aku akan share macam mana cara aku buat bypass lampu tu direct battery. Dia bukan aku tarik wire direct sampai ke battery. No. Maksudnya, cara yang paling mudah, paling senang. Kau tak payah nak tarik wire panjang-panjang pergi bateri, tak payah. So, enjoy the movie, okay? Alright. So, untuk Wave 125 lah, motor lah aku tak sure, aku tak buka lagi. Even kat 125 aku tu pun aku tak buat direct bateri lagi. So, untuk Wave ini, kabel besar ni, yang tebal ni, ni pergi ke meter. Pergi ke meter, pergi ke kepala. Okay. So, yang daripada sini, cari kabel warna kuning sahaja. Kuning yang tak ada line merah ke, line hijau ke, line biru ke, coklat ke, tak ada. Dia yang kuning sahaja. Daripada soket ni. Dia ada soket ni. Kat Wave 125 ada dua soket ni aja. So, kalau untuk 125Z ke atau motor lain, aku tak discover lagi sebab aku tak ada motor tu. Untuk 125 pun aku tak buat lagi sebab motor tu pun jarang jalan. So, macam malas nak buka. Yang macam Wave ni selalu jalan. So macam bila jalan malam kan, selalu pakai lah. So aku buat eksperimen kat motor ni dulu. Lain satu 125 tu motor elok lagi kan. Yang ni kita tikus kan. So cari yang wire kuning sahaja daripada dalam soket ni. Dia ada dalam 6 ke 9 wire tak silap aku dalam ni. Lebih. So cari yang wire kuning sahaja, plain kuning eh, tak ada jalur-jalur tak ada jalur-jalur merah ke apa. Cari yang kuning je, tarik keluar, ada soket dalam ni, tarik soket sekali keluar. Cara nak keluarkan daripada, maksudnya nak keluarkan soket pin tu daripada soket ni, korang kena ada macam jarum ke atau paper clip yang tu kan, yang biasa buat clip kertas tu pun boleh. So, tarik keluar yang kuning ni. Cari wire daripada switch on off ni, switch kunci. Daripada switch kunci tu, cari dia switch kunci tu ada ni. Ada dua wire. Ni daripada switch kunci. Ni daripada switch kunci. Warna merah ni. Dia ada merah plain dengan merah jalur hitam. Merah plain dengan jalur hitam. Daripada wire kuning ni, korang join dekat wire merah jalur hitam. Nampak kan? Ada jalur hitam. Wire tu join dekat sini. So maksudnya bila switch kunci on kan, elektrik jalan kan, so dia akan terus bypass ke sini dan lampu akan terus menyala tanpa kelip-kelip dia direct bateri. Terima tu. Okey, bila dah buat bypass bateri, hasil dia akan jadi macam ni. Dia lampu switch on. Dia tak ada kelip-kelip. Kalau korang pakai direct je, maksudnya macam just plug and play je, tak buat yang bypass direct bateri tu, dia akan kelip-kelip.
So bila klip-klip jadi semak ah. So bila yang ni tak payah on start engine pun lampu boleh nyala. Mana? Ha. Tapi aku ada masalah lain. Pasal lampu bateri semua dah settle. Masalah dia flasher relay problem. Flasher relay untuk signal problem. Dia tak kelip. Adeh. Lepas satu-satu. Tak apa, yang penting hidup. Yang penting signal hidup. Dengan lampu pun hidup. Dah demam. Okay, semua-semua dah settle. Wire untuk bypass lampu pun, direct battery pun aku dah settle, aku dah cerita. So sekarang masanya untuk pasang balik baju dia. Hadeh, ini yang paling malas. Okay guys, so sampai masanya untuk aku buat review macam mana terangnya lampu LED tadi. Okay, layak. I can't find my way back to you till you make amends with the demons you've been through. I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Find your way back home. Alhamdulillah selesai. Selesai sudah dia punya cara-cara macam mana aku buat bypass lampu tu direct bateri. Dia actually dia ikut switch lah, ikut wire, ikut switch kan, bukan direct tarik kepada bateri. Sama je function dia, boleh je function. Kalau nak korang ada cara yang tarik wire tu pergi bateri terpulang,
aku buat cara yang paling senang dan paling jimat kos. Dan cumanya yang aku buat demo ni untuk Wave 125, untuk motor lain aku tak try lagi. Dan even untuk kat 125 aku pun aku tak buat lagi untuk bypass, sebab motor tu pun jarang jalan malam. So far alhamdulillah beraksi cemerlang, macam mana yang korang tengok footage aku test ride untuk malam kan. Dan yang itu aku minta maaf kenapa view dia gegar-gegar, sebab aku record pakai handphone, dan handphone mounting untuk motor lah, so dia bukan fit macam GoPro. Aku tak ada GoPro. Video aku semua aku record directly guna iPhone 6s, termasuk dia punya voice apa semua ni lah. Lagi satu, aku ada buat footage untuk cara pasang mentol RTD LED ni dekat 125 aku. Cuma aku tak sure clear tak clear. Record dah lama sebab footage tu sebelum ni hilang dan aku baru dapat recover balik. So mentol ni aku beli online. Aku lupalah aku beli dekat Lazada kot. Tapi masa tu, masa aku beli tu, tak banyak yang orang jual. So aku antara yang terawal lah pakai. Poyo. Tak adalah, maksudnya kat Malaysia terawal lah. Sebab mentol tu sebelum ni, tak silap aku, dia datang daripada Indon. Kualiti dia okey. Sebab masa aku beli dulu mahal jugalah. Tak adalah sampai 100 kan. Tapi pada aku mahal lah. Tapi mahal-mahal pun berbaloi dengan kualiti dia. Mungkin dalam video, masa video yang aku ride malam tu, dia macam korang nampak macam biasa je. Tapi sebenarnya dia clear. Sebab aku record pakai handphone kan. Bila malam ni, dia footage dia bukannya high definition sangat. Bila view gelap, dia tak macam GoPro. Dalam last footage tu, kalau ada korang perasan, last footage tu aku ada buat test lampu tu dekat rumah. Aku suluh kat dinding tu. So kat situ tu korang dah boleh nampak terang dia macam mana. Dan puakanya lampu tu macam mana kalau kena direct mata orang lah. So that's why aku buat switch on off. Dan kalau korang nak pakai mentol ni, korang make sure adjust casing lampu tu paling bawah, sebawah yang boleh. Sebab kita pun kena jaga keselesaan, keselamatan dan hak orang lain kan. So, sebenarnya lama dah aku pakai mentol yang dekat Wave ni. Memang lama sampai dia berkarat. Tak silap aku dari tahun 2018 tak silap aku pakai. Point dia mungkin sebab aku buat switch on off tu, mungkin sebab tu, so dia bertahan lebih lama. Tu one of the reason lah kenapa aku buat switch on off kan. Korang pun kena buat lah kalau nak jaga casing lampu. Untuk yang Wave 125 tu, kalau korang nak tahu, casing lampu tu local punya, bukan original. Sebab masa tu aku guna apa yang ada, tak sempat beli yang ori. Aku pakai local je. Dari 2018 aku pakai casing tu, yang local tu, dengan lampu LED tu, sampai sekarang tak ada apa-apa masalah pun casing tu. Yang dia punya chrome dalam mangkuk lampu tu pun tak jadi kelabu, tak jadi malap. Tapi berbeza kan kalau macam korang guna direct yang sentiasa on je lampu kan, dia akan lama-lama jadi malap. Tapi yang ni tak ada. Tu function terbaik dia kalau buat switch on off lampu. So untuk motor lain, mungkin cara dia berbeza sikit. Sebab Wave ni, setahu akulah, menurut pemerhatian aku, Wave 125 ni kurang sikit sambutan dia dekat YouTube. So aku cuba untuk tonjolkan Wave ni. Dan one day insyaAllah, bila dia sampai rezekinya, aku akan buat restore balik Wave ni mengikut pada aku punya look sendiri, apa yang aku nak. So terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa like, share, komen dan tekan button subscribe. Kerana subscribe itu gratis guys. Okay, assalamualaikum.